sekarang sudah jadi seperti ini, cukup menarik bukan? Jika teman-teman ingin mencobanya di rumah, teman-teman boleh mencari speaker bekas yang ada. Tapi jika tidak ada speaker bekas, teman-teman boleh membeli yang baru dan merubahnya menjadi seperti ini. Tapi jika tidak cukup uang untuk membeli yang baru, teman-teman boleh membongkar speaker yang ada di rumah. Lebih bagus lagi jika speaker itu 15 in atau 18 in. Usahakan speakernya berdaya di atas 1000 watt agar hasil asbaknya lebih keren.